Geger, Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya menjawab isu dan kabar tentang pertunangan mereka. Bagaimana jawaban mereka yang sebenarnya? Mari simak video ini sampai habis. Lesti Kejora akhirnya buka suara mengenai kabar tunangannya dengan Rizky Billar. Pasalnya, terdapat rumor jika keduanya akan segera melangsungkan pernikahan pada waktu dekat ini. Pedangdut jebolan The Academy Indosiar musim pertama 2014 ini menyatakan jika kabar pertunangannya dengan Rizky Billar hanya gosip belaka. Akan tetapi, saat mengatakan hal tersebut, Lesti Kejora terlihat senyum lebar tersungging di wajahnya. Terlepas dari hal itu, Lesti Kejora sempat dirawat di rumah sakit karena sakit tipes dan lambung. Rizky Billar pun langsung sigap menjenguknya. Walaupun menurut keterangan Lesti Kejora, untuk menjenguknya tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit setempat, mengingat protokol kesehatan COVID-19. Usai terbaring di rumah sakit selama 2 hari 3 malam, akhirnya Lesti Kejora bisa beraktivitas kembali. Tetapi pelantun Lesti Kejora ini mengatakan jika dirinya akan menjaga diri untuk tidak stres dengan mengatur pola pikir dan rutin des mengonsumsi vitamin. Namun, hal ini tidak menghentikan pemeran Faisal dalam sinetron Jangan Panggil Gua Pak Haji ini putus asa dan menengok Lesti Kejora. Rizky Billar pun sempat mengunjungi Lesti Kejora walaupun sebentar saja. Kabar rencana pertunangan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar pun sempat merebak. Namun, Lesti Kejora sendiri belum buka suara mengenai hal itu. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, perempuan bernama asli Lestiani Andriani ini akhirnya memberi jawaban. Dirinya menyatakan pertunangan dengan pesinetron berusia 25 tahun itu hanyalah gosip belaka. Namun, raut wajah Lesti Kejora saat mengatakan hal itu berkata lain, senyum malah terpancar dari wajah pelantun kulepas dengan ikhlas itu. Waduh, siapa itu? Dari siapa? Channel YouTube siapa? Halah itu hanyalah gosip aja, tutur Lesti Kejora saat ditanya. Begitulah informasi masalah pertunangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.